Halo teman-teman semua, jumpa lagi dalam pembelajaran kita tentang aljabar linear. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai himpunan membangun dan himpunan bebas linear. Di sini, kita berbicara pada umum ya, pada ruang vektor real V, tapi nanti di dalam contoh akan ada mungkin ruang vektor yang tidak Rn. Oke, di sini kita diberikan ruang vektor real V, kemudian kita masuk ke definisi dari pembangun. Kita diberikan himpunan B, subset dari V, itu dikatakan membangun ruang vektor V jika berlaku V sama dengan span dari B. Nah, di sini berlanjut, jika kita lihat dari definisi span, berarti kan span ini adalah kombinasi linear dari anggota-anggota di B. Jadi dia adalah berbentuk R1, B1, ditambah R2, B2, ditambah sampai Rn, Bn. Nah, di sini Ri itu adalah bilangan real, dan Bi itu adalah anggota dari B. Nah, ini untuk definisi dari span ya. Nah, selanjutnya, jika kita lihat lebih lanjut, pernyataan V sama dengan span B memiliki arti untuk setiap V di V akan berlaku V anggota span B. Nah, mengingat anggota dari span B itu berbentuk ini, berarti kita bisa tuliskan V sebagai kombinasi linear vektor-vektor di B. Nah, dengan demikian, V anggota span B itu akan ekuivalen dengan V itu dapat kita tuliskan sebagai R1 B1 ditambah R2 B2 ditambah seterusnya sampai Rn Bn, di mana Ri adalah anggota real dan Bi adalah anggota dari B. Gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan B itu dikatakan membangun V jika untuk setiap V di V berlaku V sama dengan ini ya, R1 B1 ditambah R2 B2 ditambah seterusnya sampai Rn. Oke. Ini untuk definisi membangun. Nah, sebaliknya kalau tidak membangun, berarti kita tinggal melakukan pengingkarannya terhadap definisi. Itu B tidak membangun. V jika, nah ini berarti kita, karena tadi kuantonya untuk setiap ya, berarti kita melakukan ingkar ya, negasi, yaitu jika ada V anggota V dengan V ini bukan anggota dari span B ya. Nah, berarti karena V bukan anggota span B, berarti V ini tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di B. Nah, di sini mungkin untuk membuktikannya kita ini ya, kita mungkin tidak akan membuktikan V bukan kombinasi linear, ini agak sulit ya. Jadi bisa kita buktikan dengan menggunakan pengandaian. Jadi kita andaikan V ini anggota span B. Nah, kalau V anggota span B berarti ini ya V kombinasi linear dari vektor-vektor di B. Nah, nanti di sini kemudian nanti kita harus tunjukkan adanya kontradiksi ya dalam hal ini. Jadi sebenarnya setelah nanti dikerjakan, kita akan dapatkan persamaan linear ternyata tidak memenuhi. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana membuktikan dia tidak memenuhi. Nah, di sini yang menjadi tantangan terbesar kita adalah menentukan V kecil ini yang mana nih, sehingga dia tidak anggota span B. Nah, ini terkadang tidak mudah ya untuk menentukan V yang ini. Nah, gitu.
Baik, selanjutnya ini saya harap Anda mungkin catat dulu ya definisinya. Kita coba lihat contohnya. Di sini untuk contoh awal-awal saya akan menggunakan ini ya, Rn lebih dahulu. Contoh yang pertama, kita ambil V-nya sebagai ruang vektor Euclid ya, R2. Kita ambil yang R2 dulu supaya mempermudah. Oke, di sini saya ambil himpunan V-nya adalah himpunan vektor yang begini, 1, 0, dan 0, 1. Ini mungkin teman-teman cukup familiar ya. Ini vektor standar di B atau yang kadang disimbolkan sebagai E1 dan E2. Nah, di sini. Nah, di sini kita akan mengecek apakah B ini membangun atau tidak. Nah, berarti kalau mau mengecek B membangun V atau tidak, berarti kita harus gunakan definisi ini ya. Definisi membangun yaitu untuk setiap V di V, V sama dengan kombinasi linear dari ini. Berarti di sini kita akan hanya punya dua vektor, berarti n-nya sampai 2 saja. Punya E1 dan E2. Oke. Kita cek apakah B membangun. Nah, apakah B membangun V? Nah, kita coba positif dulu ya. Berpikir positif bahwa B itu membangun. Berarti kita ambil V anggota R2 ya. Nah, karena V anggota R2 berarti kita bisa tuliskan V sebagai XY ya. Anggota dari R2. Selanjutnya tugas kita adalah menentukan RI ya, sehingga V sama dengan kombinasi linear ini. Untuk menentukan RI, kita bisa gunakan ini. Kita tuliskan dulu V atau XY. Kita tuliskan XY itu sebagai ini ya. Kita belum tahu R1 R2-nya siapa. Jadi kita tulis R1 kali 1, 0 ditambah kali skalar R2 kali 0, 1. Ini kalau kita kerjakan, berarti jadi ini ya. Yang ini jadi R1 0 ditambah 0 R2. Nah, dikerjakan lagi berarti jadi R1 yang atas ya. Komponen pertama dijumlahkan R1, komponen kedua dijumlahkan R2. Sama dengan XY. Nah, berarti di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa R1 kita adalah CX dan R2 kita adalah Y. Nah, dengan demikian terbukti bahwa V itu sama dengan X dikalikan E1 ditambah Y dikalikan E2. Gitu. Nah, jadi karena kita sudah buktikan untuk setiap V di R2, berarti kita dapat simpulkan ini ya. Span dari B sama dengan R2, sama dengan V. Jadi pernyataan B membangun V ini adalah pernyataan yang B. V. Oke. Oke, ini adalah contoh dari himpunan yang membangun. Dan di sini himpunannya vektor yang ini ya, apa istilahnya, cukup banyak digunakan ya karena dia mudah gitu. Di sini kan jadi mudah ya membaca atau menentukan R1 R2. Oke, selanjutnya kita akan lihat apakah hanya vektor yang seperti ini saja yang membangun. Nah, kita lanjut ke contoh kedua. Di sini kita ya tingkatkan V-nya sebagai ruang Euclid A3 dengan kita ambil himpunannya ya, mungkin biar nggak bosan kita ganti ya S gitu. S itu adalah isinya vektor. Ya, vektornya 1 2 3 kemudian 1 2 0 dan selanjutnya 1 0.
Kalau Anda perhatikan, ini tidak sesimpel yang tadi ya, 100, 01, 001. Di sini untuk mempermudah saya beri nama. Oh, sorry. Untuk mempermudah saya beri nama ini sebagai V1, kemudian V2, dan ini sebagai V3. Nah, di sini kita mau sekali lagi mau ngecek nih B atau S itu apakah membangun V. Nah, berarti kalau kita mau ngecek, kita ambil dulu ya V anggota V. Berarti kita ambil V adalah anggota dari A3. Katakan V-nya ini A, B, C. Selanjutnya kita cari R1, R2, R3 sehingga V sama dengan R1, V1 ditambah R2, V2 ditambah R3, V3. Nah, kita mau cari RI-nya siapa aja. Oke, selanjutnya dari pernyataan ini kita bisa lanjutkan dengan menginputkan V1, V2, dan V3. Di sini V-nya A, B, C. Kemudian ini R1 kali vektor V1, lalu R2 dikali vektor V2, dan ditambah R3 kali V3. Ini kita sederhanakan. Ini mungkin langsung aja ya. Berarti R1 tambah dengan R2 tambah dengan R3, kemudian 2R1 tambah 2R2 ditambah 0. Kemudian terakhir 3R1 tambah 0. 0R2 ditambah 0R3. Nah, ini sama dengan vektor ABC. Nah, jadi kan kita dapat ini ya, sistem persamaan linear ya. Ini berarti kita bisa tuliskan sebagai ini ya, matriks 1 2 3 1 2 0 kemudian 1 0 0 kita kalikan dengan ini ya. Nah, di sini berarti permasalahan kita adalah permasalahan SPL ya, sistem persamaan linear. Nah, berarti untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk menggunakan eliminasi Gauss-Jordan kita membuat matriks augmented. Jadi kalau begini matriks augmented-nya adalah 1 1 1 2 2 0 dan 3 0. Lalu yang di paling kanan adalah A, B, dan C. Di sini kita akan melakukan OBE ya, untuk menyelesaikan sistem persamaan kita. Di sini kita bisa gunakan, kita nol sebentar. Ini oh. Sepertinya sudah cukup sederhana ya ininya ya. Ah ya, mungkin kita sederhanakan. Sebentar. Ini untuk yang ketiga ini sebetulnya kita sudah bisa ya dapat. Nah, ini. Mungkin kita tidak perlu sampai ke OBE yang terlalu ribet ya. Ini sama dengan A, lalu ini kan 2R1 tambah 2R2 sama dengan B. Dan yang terakhir 3R1 sama dengan C. Ah ya, dari sini kita mungkin tidak perlu terlalu repot menggunakan OBE. Kita bisa lakukan back substitution ya. Karena yang paling terakhir ini sudah kita bisa simpulkan R1-nya seperti apa. Di sini berarti R1 sama dengan C per 3. Dari persamaan terakhir. Kemudian kita ke yang kedua yaitu 2R1 tambah 2R2 sama dengan B. Jadi di sini kita substitusikan
2 kali C per 3. Jadi L2 sama dengan setengah kali B min 2C per 3. Nah, didapat R1, R2. Terakhir kita ke R3. R3 kita menggunakan persamaan pertama, berarti R3 sama dengan A min R2 min R1. Jadi sama dengan A min R2 yang kita tinggal tulis ulang, setengah kali B min 2C per 3 min C per 3. Nah, jadi di sini kita udah dapat nilai R1, R2, R3. R1-nya adalah nilai C per 3. Kemudian R2-nya adalah yang seperti ini. Dan R3-nya ini. Nah, di sini masih berbentuk ABC ya, karena ABC itu kita ambil secara sembarang. Tapi esensinya ini tetap saja sistem persamaan linear kita memiliki solusi ya. Nah, ya memang solusinya bentuknya masih dalam ABC ya, karena kita ngambil ABC yang sembarang. Tapi nanti jika Anda melakukan spesifikasi dengan A-nya misalkan diambil 2, B-nya 3, dan C-nya 4, itu akan benar-benar S1, R2, R3 menjadi angka. Nah, dengan demikian berarti kita sudah berhasil menunjukkan bahwa si himpunan S itu adalah himpunan yang membangun. Ya. Dia membangun si R3. Berarti. Jadi kita dapat kesimpulan yaitu S dia membangun R3. Baik. Di sini semoga teman-teman bisa paham ya. Dan kita sudah punya dua contoh tidak membangun ya. Nah, jadi selanjutnya kita coba lihat contoh berikutnya. Ya, karena dari tadi contohnya membangun terus, jadi harapannya contoh ketiga ini tidak membangun ya. Ini kita menggunakan V-nya R3. Maksud saya kalau tidak contoh yang membangun semua kan, kita juga ingin tahu dong contoh yang tidak membangun itu seperti apa. Di sini kita ambil mungkin himpunannya T, yaitu isinya vektor sama 1, 2, 3, dan 1, 2, 0. Oke, di sini apakah T? Nah, oke. Kita lihat. Ya, tadi kan kalau ya, kita lihat dulu dengan mengambil V di V, yaitu katakan ini AB. Oh, ini R3. ABC ya. Nah, kita lihat V kecil adalah vektor ABC. Lalu kita bentuk kombinasi linear V sama dengan, ini saya kasih nama, T1, T2. Ini berarti R1, T1 tambah R2, T2 ya. Ini berarti ABC. R1, T1, 1, 2, 3. Ditambah R2, 1, 2, 0. Nah. Selanjutnya, ini berarti sama dengan. Langsung aja ya. R1 tambah R2, 2R1 tambah 2L2 dan 3L1 ditambah 0. Oke, di sini ABC. Nah, di sini kita buat matriks augmented-nya berarti 1, 1, A, 2, 2 B dan apa nih 3 0 C.
Oke, kita coba lakukan OB. Di sini. Kita ini ya, lakukan B2 tambah min 2B1 dan B3 tambah min 3B1. Ini berarti kalau begini jadinya 1, 0, 0. Kemudian ini baris pertama tetap ya 1, 1. Kemudian ini min 2 kali min 2, min 2 tambah 2, 0. Sama, ini juga 0. Kemudian ini B min 2A. Dan yang terakhir ini 0, ini min 3. Dan ini C min 3. Nah, kalau teman-teman lihat, ini 0, 0. Nah, di baris kedua ini ada 0, 0, dan B min 2A. Nah, di sini kita mesti berhati-hati ya. Jika kalau dari teori SPL ya, kalau B min 2A-nya itu 0, tidak ada masalah ya. Karena kita punya solusi tapi tidak tunggal. Nah, tetapi yang jadi masalah ketika B min 2A itu tidak 0. Ketika ini tidak 0, berarti SPL tak punya solusi. Kalau tidak punya solusi berarti tidak mungkin ya kita akan menemukan R1, R2, R3 sehingga kombinasi ini terpenuhi. Karena apapun kalau B min 2-nya tidak 0, nah, jadi tidak akan menemukan R1 dan R2. Nah, akan tetapi kita lihat, kita bisa saja ya mengkondisikan B min 2 itu tidak 0 ya. Karena kan kalau seandainya kita mau buktikan dia membangun, berarti harus semua. Harus semua ngambil semua anggota R3. Sedangkan kalau ngambil semua R3, ya mungkin aja B min 2A-nya itu tidak 0. Nah, untuk itu kita bisa malah curiga ini jangan-jangan tidak membangun nih. Nah, karena kalau kita ambil, katakan berapa nih, katakan A-nya 1, B-nya 3, C-nya 0 gitu katakan. Kalau ini terjadi, berarti B min 2A-nya kan sama dengan B 3 min 2, 1. Nah, berarti karena dia tidak 0, SPL tidak punya solusi. Ini ya. Nah, berarti di sini kita mengambil vektor V yang seperti ini berarti. Jadi kita ngambil vektor V itu 1, 3, 0. Dan dari yang kita tunjukkan tadi, si Gaussian elimination-nya, itu V bukan anggota dari span T. Karena dia tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear. Yaitu karena tadi kalau kita punya ini ya, punya ini. Nah, ini SPL-nya tidak akan konsisten atau tidak akan ada solusi, jadi tidak anggota span. Dengan demikian T itu tidak membangun L3. Nah, ini berarti kita sudah dapat contoh yang tidak. Nah. Ya, itu beberapa contoh mengenai himpunan yang membangun. Jadi kita ambil di RN ya, ruang vektor Euclidean supaya mudah dulu. Ya. Oke. Semoga Anda ini ya bisa memahaminya. Nah, ini mungkin untuk video kali ini saya batasi dulu mungkin ya di himpunan yang di ruang vektornya RN dulu. Jadi mungkin di video berikutnya kita melihat di ruang vektornya tidak RN. Dan saya lihat sudah cukup banyak juga ya. Karena habis ini saya akan membahas tentang definisi bebas linear. Maaf. Oke, selanjutnya kita lihat B.
beranjak ke section kedua yaitu bebas himpunan bebas linear. Nah, di sini kita diberikan ruang vektorial V. Nah, di sini sama kita juga diberikan B. B subset dari ini kita main ke definisi dari bebas linear. Itu himpunan bagian B dari V itu dikatakan bebas linear jika ketika kita punya kombinasi linear ini, kombinasi linear vektor-vektor di B itu sama dengan 0, maka implikasinya R1, R2, sampai Rn itu juga adalah bilangan 0. Gitu. Jadi di sini bebas linear itu menjamin bahwa jika kita punya ini kombinasi linear ini di sini untuk setiap ya berarti ini untuk setiap B1 B2 sampai BN di B jika ini kombinasi linear dari mereka sama dengan 0 maka haruslah setiap RI itu adalah bilangan 0 itu, jadi B itu dikatakan bebas linear. Nah berarti negasi dari bebas linear kan tidak bebas linear. Jadi di sini B tidak bebas linear jika ya ada sehingga B1 sampai BN anggota B dengan dia kombinasi linearnya itu 0 tetapi tidak semua RI-nya nol. Jadi tetapi ada RC sama dengan 0. C ini anggota dari ya itu cukup ada RC yang tidak 0. Jadi satu aja tidak 0, yang lain 0 itu tidak bebas linear. Nah, ini C-nya tidak perlu semua sebenarnya. C ini katakan dia anggota dari indeks J. J ini dia subset dari ini ya, yang tadi 1 sampai n itu. Jadi gitu, bebasnya itu tidak perlu semuanya tidak nol RI-nya. Cukup ya katakan n-nya 4 gitu misalkan ada 1 aja RI yang tidak nol atau 2 RI yang tidak ada 2 RI yang tidak nol lainnya 0-0 itu juga dikatakan tidak bebas linear. Ya. Oke, sebagai contoh yang paling simpel, jadi kita udah contoh berapa tadi? 3, sekarang contoh 4 ya. Sekarang kita masuk ke contoh himpunan yang ini ya. Contoh himpunan mungkin yang kita lihat dulu yang paling simpel ya. Himpunan vektor 0. Himpunan single dan dia isinya hanya vektor 0 0 V. Nah di sini dia tidak bebas linear ya. Nah ini penyebabnya karena kita bisa mendapatkan kombinasi linear sama dengan 0 ketika R-nya tidak 0 gitu. Kita kalikan saja dengan 1 sebagai R-nya kan tidak 0. Tetapi kalau dikalikan dengan 0 nilainya 0 gitu. Ini 0 bilangan real. Nah, ini berarti tidak bebas linear. Nah, bagaimana jika V-nya ini itu singleton tapi V-nya bukan vektor 0. Nah, ini berarti kalau kita buat kombinasi linear RV sama dengan 0 real. Nah, karena mengingat V-nya tidak 0,
Jadi kan dari sifat tuang vektor berlaku R-nya 0. Nah, dengan demikian, yang ini himpunannya bebas linear. Jadi kita bisa dapat kesimpulan, singleton itu bebas linear, asalkan isinya bukan vektor 0. Ya, ini contoh yang paling sederhana. Oke, selanjutnya kita lihat yang tadi kita ulangi menggunakan contoh-contoh yang ada tadi ya, contoh 1, 2, dan 3. Nah, di situ kita lihat contoh 5, saya ambil yang L2 mungkin ya. B-nya itu L2. Kemudian itunya B-nya adalah yang tadi ya, E1, E2. Nah, untuk mengecek bebas linear berarti kita buat kombinasi linear dulu ya. Buat L1, E1 tambah L2, E2 sama dengan 0. Berarti L1, 1, 0 tambah L2, 0, 1 sama dengan 0, 0. Nah, di sini kita peroleh seperti tadi ya. Ini berarti L1, L2 sama dengan 0, 0. Jadi kita simpulkan L1 0 dan L2 adalah 0. Dan dengan demikian, himpunan B tadi ini bebas linear. Ya, berarti himpunan tadi ini ya, cukup kaya sifat ya. Dia sudah pembangun, dia juga bebas linear. Ya, nanti di ke depannya juga kita akan melihat lebih jauh apa keistimewaan dari himpunan ini yang B, basis standar. Ya, ini namanya disebut basis ya, yaitu himpunan yang membangun dan bebas linear. Oke, ini contoh kelima, dia bebas ini ya. Kita coba tadi yang vektor itu. Contoh keenam, berarti kita coba yang itu ya tadi ya, satu, dua, tiga. 1, 2, 0, dan 1, 0. Dua, tiga. Nah, di sini pakai yang tadi ya. Berarti nah, ini mungkin kita, karena tadi kita sudah ngecek di yang dia membangun, kita tidak perlu ulangi ngitung ya. Ini kan sebenarnya tadi kita di sini, kalau saya beri nama S1, S2, dan S3, berarti kan kita bentuk kombinasi linear ini. Nah, kan berarti sebetulnya tadi itu ya kita, sekarang itu kita juga melakukan hal yang sama seperti tadi. Yaitu kita membuat SPL ya sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau tadi kan SPL kita umum ya ABC, nah sekarang SPL kita vektornya nol semua. Nah, di sini kita bisa salin yang tadi, hasil tadi itu kan ya, satu kalau dia masih dalam ABC ya, jadi kalau saya salin berarti dia kan siapa 3, L2 itu adalah setengah B min 2 siapa 3, dan L3 sama dengan, oh yang ini ya, setengah. Oh, 3 ada A-nya ya. A, setengah kali Y min 2Z per 3, min Z per 3. Soalnya kalau saya malah pakai A, B, C ya. Nah, berarti di kasus ini bebas ini ya, kita kan kasusnya khusus ya, ini berarti A, B, C-nya sama dengan 0. Nah,
Kalau kita masukkan berarti R1-nya juga 0 ya. Kemudian R2-nya juga 0. Dan terakhir tentu saja R3-nya juga 0. Nah, berarti kita bisa simpulkan V, si S ini tidak bebas linear ya. Jadi kita bisa simpulkan S ini bebas linear. Gitu. Oke, berarti kita dapat contoh himpunan bebas linear lagi. Nah, oke. Dua contoh himpunan bebas linear. Kita coba lihat yang selanjutnya ya. Oke. Kita masih merefer contoh yang tadi. Jadi, bagaimana kalau yang contoh selanjutnya ini adalah ini ya, kita pakai R3, V-nya adalah R3, kemudian si S-nya itu yang tadi 123 120 dan 100. Nah, ini tapi saya tambahkan satu vektor lagi. Itu katakan 011. Nah, kita mau cek bagaimana kebebasan linear dari S. Kalau tadi di contoh 6 kan kita hanya ngambil 3 vektor pertama ya. 123, 120 dan 10. Yang tadi ya bebas linear. Nah, bagaimana kalau yang tadi saya tambahkan ini? Saya tambahkan satu vektor lagi yaitu 011. Apakah sifat bebas linear tetap? Nah, berarti untuk mengeceknya kita sama ya, menamakan dulu biar gampang nih. S1, S2, S3 dan S4. Kita lihat kombinasi linearnya yaitu L1 S1 tambah L2 S2 tambah L3 S3 tambah M4 S4 sama dengan 0. Ya, kita lihat berarti dia ini langsung saja R1 tambah R2 tambah L3 sama dengan 0. Kemudian ini 2R1 tambah 2L2 tambah 0L3 tambah R4. Kemudian terakhir 3R1 tambah ini tambah R4 tadi ya. Ini sama, nah, ini saya masih dengan vektor aja. Nah, oke, kita akan lihat bagi apakah ini SPL ini memiliki solusi trivial yaitu semuanya 0. Oke, kita lihat. Jadi matriks augmented-nya adalah 1 2 3 110 ini 201 3001 di sini 000 ya paling. Oke, kita coba ya ini. Tadi kita coba dengan B3 ditambah min 3 Nah, kita lakukan min 3 B1 dan B2 tambah min 2 B1. Oke, selanjutnya berarti ini baris pertama tetap 11100, kemudian ini 00, ini 0, ini min 2 1 0 ya. Kemudian 0. Min 3. Min 3. 1, 0. Ya, ini gini. Terus kita buat leading one ya. Di sini. Di kita leading one sudah punya di pojok kiri atas, lalu kita buat di sini
yaitu dengan melakukan ini ya, bagi 3 di B3, berarti B3 kita kalikan min sebuah 3, berarti ini 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, min 2, 1, 0. Nah, kita bagi min, min sebuah 3 berarti 0, 1, 1, min sebuah 3, 0. Oke. Selanjutnya, kita tadi udah gunakan leading one di bias pertama, kita gunakan di bias ketiga berarti ya. Karena kita sudah membentuk. Di sini kita pakai leading one. Berarti B3 min B, ah, sorry. Mengenalkan yang di B1 berarti B1 min B3. Ini 1, 1, min 3, 0, 0, min 2, 1, 0. Dikurangin 0, 0, 3, 0. Oke. Selanjutnya. Tadi di dingguan sudah ya, di baris ketiga kita buat di baris ke, atau kita tukar dulu, kita tukar dulu baris kedua dan ketiga, 1 0 0 3 0 0 1 1 min 3 0 0 0 min 2 1 0. Nah, selanjutnya kita ini ya, nah, kita ingin punya leading one di baris ketiga, berarti kita bagi dua ya, bagi min dua ya berarti ya, kita bagi min dua nih, berarti bagi min dua jadi satu. Dibagi min dua satu dan min setengah. Nah, ya untuk menyederhanakan kita ini ya, kita ambil leading one-nya ini, jadi B2 min B3. No, no, satu. Kemudian yang paling kanan ini seperti 3. Ini min setengah. Kemudian B2 min min sebuah 3. Ini min sebuah 3 tambah setengah ya. Jadi sebuah 6 min 2 jadi sebuah 6. Di sini 0, 0, 0. Oke. Nanti kita udah bawa dia ke bentuk echelon barisnya ya. Nah, selanjutnya kita ambil dari yang paling bawah dulu. Saat berarti ini L3 min setengah L4 sama dengan 0. Ini ekuivalen dengan R3 sama dengan setengah L4. Oke, lanjutnya L2 tambah 1/6 L4 sama dengan 0. Ini ekuivalen dengan L2 sama dengan min 1/6 L4. Kemudian yang terakhir R1 tambah 1/3 L4 sama dengan 0. Ini ekuivalen dengan L1 sama dengan min 1/3 L4. Nah, di sini berarti kita ini ya, solusinya, solusi yang tak hingga banyak ya, karena ini kita perlu satu parameter yaitu R4 yang kita jadikan dia variabel bebas. Ya, berarti di sini karena R4 ini bebas, tidak hanya solusi trivial ya. Jadi kita bisa ambil kalau kita mau R4-nya itu katakan 6,
Jadi L3-nya akan menjadi 3, L2-nya menjadi minus 1, dan R1-nya menjadi min 2. Nah, jadi di sini solusi daya spell tidak hanya yang trivial, tetapi ada juga yang seperti ini. Nah, dengan demikian, B itu tidak bebas linear, teman-teman. Karena kita memiliki ini ya, R1, R2, R3, R4, tidak semuanya 0, tapi hasil kombinasi linearnya 0. Yang ya, berarti kan solusi ini tidak memiliki, SPL ini tidak hanya memiliki solusi trivial, tapi juga ada solusi yang non-trivial. Nah, dengan demikian, berarti kita nanti kalau Anda bisa, Anda coba R1, R2, R3, R4, kita ganti sama yang tadi, contoh kita tadi, yang kita ambil R4-nya 6, nah itu kalau dijumlahkan balik itu 0. Tetapi dia tidak, ini ya, tapi tidak semua RI-nya itu 0. Nah, demikian mengingkari definisi dari bebas linear. Berarti di sini yang himpunan tadi itu adalah himpunan yang tidak bebas linear. Ya, gitu. Oke, berarti ini kita bisa simpulkan himpunan kita tidak bebas linear. S-nya. Nah, ya tidak bebas linear ya, teman-teman. Itu adalah untuk contoh yang tidak bebas linear. Oke. Mungkin saya sudah cukup lama ya, ini cukup panjang juga bahasan kita. Saya rasa saya cukupkan dulu di video kali ini. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan lihat bagaimana di ruang vektor selain Rn, dan juga bagaimana sifat-sifat dari himpunan bebas linear. Ya, baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini atau yang kita kerjakan hari ini berguna bagi teman-teman. Oke, kata saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang.